kita di jebol di Muncra TV. Bencot with us. Sebelumnya gue Black. Gue Yamski. Kita ada di Bulungan di acaranya Solo Extreme Fest. Yang keberapa, Bu? Yang keempat. Ini perdana di Jakarta. Perdana di Jakarta. Ditemui dengan Forgotten Beside. Forgotten Beside. Kelas. Osik, men. Palanya bolong. Lembut pokoknya, men. Di sini nggak cuma musik doang, men. Yang jual-jual dagang-dagangan ya. Merchandise-merchandise dari band-band. Band lokal pastinya. Support terus band lokal, men. Ada juga kalau lo datang agak sore, Bamba yang agak takut matahari. Wah, pokoknya lo mau tahu semuanya gimana? Ikutin terus kita. Hanya di Muncra TV. Introt. With Rust. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Power Ranger untuk kita semua pada hari ini. Kalau di bawah ini, di bawah ini,
di oh, sama teman-teman juga ya. Iya, sama teman-teman. Vakum 5 tahun dengan formasi yang sama. Nah, ganti. Dua aja. Saya sama vokalis dulu. Oh, vokalis. Ya. Terus untuk tahun ini nih, Bang. Kira-kira ada gebrakan apakah mungkin tour atau album? Semoga album kedua cepat terselesaikan. Album kedua cepat terselesaikan. Lagi proses. Lagi proses. Iya. Prosesnya udah berapa persen nih, Bang? Kira-kira kalau buat launching mau di Samarinda apa mau coba di Jakarta nih Bang? Kalau buat launching. Iya, salah ke tempat di mana? Ngangkat temanya apa itu title untuk tema? Belum ada. Illegal logging ya Bang ya? Illegal logging sama teman-teman bangka yang mengatur pulang. Ada berapa track di dalam? Isinya, isinya ada berapa? Bocoran aja. Iya, bocoran. Kalau boleh dibocorin nih, Bang. Lagu. Oke, pokoknya sukses terus lah buat kerjaan. Amin. Sama Rinda. Rizky, bukan dari siapa-siapa, Muncrat TV, Introt, We Tross! Sorter, sekarang kita udah bareng sama Malvo. Sama Rinda. Yoi. Jakarta gila. Untuk sebelumnya mungkin yang belum tahu kita perkenalan dulu ya. Dari Jawa Bang. Malvo, line up-nya tuh ada aja sih. Kami, terutama kami dari Kalimantan, Borneo, Bumi Belantara, dan kami Melpomet, salah satu band dari lisan Sulung. Ini musik. Sulung memang the best terbaik. Dan memang Sulung paling the best untuk di Kalimantan Timur. Mantap. Ya. Mantap. Gimana nih? Sebelumnya orang namanya siapa nih? Saya ujung dulu deh. Saya Wardana. Panggilannya Dana. Abang Dana, Dana kaget Bang ya. Dana kaget. Penggebuk drum. Abang Dana main drum. Ini Bang Ovin. Bang Ovin main main gitar. Bukan Upin Ipin ya tapi. Oh. Satu dong rambutnya. Oh, saya nyamuk. Nyamuk. Sama dong yang ini nyamuk senior. Makanya kami gua agak besar. Ini nyamuk gemur. Arif. Bang Arif, lu tanya dong lu. Ini jenting. Nyamuk Bang. Saya Pak Ula. Ula. Asik. Oke. Abang Abang ini gimana nih rasanya main di Sulung yang di Jakarta ini? Ya beda sih sama yang kami main di sebelumnya, Sulung Sebesu. Phase pertama sampai yang keempat beda pastinya, dan ukurannya beda,
dan kami berada di ibu kota negara yang tercinta ini, pastinya. Bangga sekali kita kedatangan dan dari Samarinda. Teman-teman dari Jakarta luar biasa. Mantap, Pak. Siap. Bukan dari Jakarta doang sih, Bang. Dari semua, luar dari daerah, rame, banyak emang. Pastinya ya, kan? Iya. Ini kira-kira tahun ini Malpomet mau ngeluarin apa nih, Bang? Yang bisa mentangkan Belantara Metal, ya kan? Kita pindah, mau ada baru mau single album. Album kedua. Ya, baru satu lagi. Titelnya kalau boleh tahu. Hah? Titelnya. Min, single yang udah ada, debut album untuk Protagonos. Oke, Bocra TV. Ijo Dina. Thank you.
Terima kasih banyak buat Kang Toteng, Hogotem. Kami dari Home Intro with Trust. Sudah, sekarang kita udah sama Grousing. Ada pertanyaan. Rasanya gimana sih main di Sulung? Asik. Extreme Fest. Asik. Jangan asik doang, dibayar sini men. Gimana nih rasanya nih? Asik. Sulung Extreme Fest. Betul ya. Keren eventnya, banyak band-band keren juga. Udah yang keempat nih ya. Yoi. Keempat. Ini tapi baru pertama kali di Jakarta kan? Udah di Jakarta. Gosip-gosipnya nih, Grousing lagi ngerimax sebuah EP ya Om Den. EP yang bertitel Abaddon, Forgotten, and Rotting Love. Itu bisa diceritain gak tuh? Kenapa EP ini harus dirimax dan ada kisah apa kira-kira di balik? Sebenarnya ini dari LP, dari album Abaddon, Forgotten, and Rotting Love. Dulunya dirilis di tahun 99. Jadi 99 sampai dengan 2019 ini kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun kita bikin album band sendiri. IP-nya terus juga banyak juga pemerintahan sebenarnya yang mengkritisi ulang si LP tersebut. Cuman dulu kan kita punya pihak akuarium itu, master kita udah dibis sama mereka dan sudah entah kemana, nggak tahu. Makanya dengan formasi yang sekarang kayak gini, kita bikin semacam tribute buat itu LP, tapi memang nggak semua materi di LP itu kita ulang. Ada sekitar 5 lagu dari LP itu kita ulang. Jadi ada ring-nya. Ada ring-nya, ditambah ya. Di depannya. Jadi ring-ring itu kan bisa dibilang kembali. Dan perkataan yang roti kan ditinggalin, dilupain, terus tusuk sendirian, terus kita kembaliin gitu ya. Bawakan lagi, cuman ya kendalanya kendala yang terberat gitu. Makanya di album ini gimana caranya harus punya benang merah. Dari liriknya kan lirik semua, lirik yang ganda liriknya pun ya sekarang kan ada bolong-bolong yang punya tanggung jawab bikin lirik itu. Jadi ya. Diserahkan kepada pokoknya sendiri. Harus. Kira-kira prosesnya udah berapa persen ya? Gue udah kelar take drum, besok hari Selasa mulai take rhythm kiri, nanti terus take rhythm kanan, rhythm kiri, rhythm kanan, terus bass, terus gitar segala macam, vokal, bikin vokal sambil kurang lebih ya. Gue sih berharap secepat mungkin dalam waktu sebulan dua bulan ada rencana rilis di tahunnya? Harus tahun ini. Harus tahun ini. Karena memang momennya kan pas bulan. Kalau boleh kasih bocoran, kira-kira targetnya kapan ya? Di bulan apa tuh? Mungkin kayaknya sekitar bulan September. Cuman memang kita kan masih dalam tahap proses dealing dengan beberapa label. Ada beberapa label juga yang udah kasih penawaran ke kita, cuman memang ada yang kita sendiri belum serang lah. Ya makanya kan memang ada label lain yang bisa ngasih kita yang berbeda, mungkin jadi kan gitu. September. Jadi jangan sampai ini dateng deh. Jangan sampai ganti tahun. September pokoknya album dari Grousing bakal keluar lagi. Oh ya, tambahin juga di album Ria Bonden ini kita bawain lagu satu baru. Satu lagu baru. Bonus. Jadi untuk kuncian nanti kita berlima. Mudah-mudahan itu bisa. Ya bisa diterima seperti halnya dulu zaman lebih band dan Forgotten and Rotting Love diterima. Jadi memang satu lagu baru ini memang benang merahnya memang kurang lebih hampir sama dengan